Sambal pete cowel genjer enak dan mudah, pedesnya nampol ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini Mama Vina mau masak yang mudah-mudah, yang gampang-gampang ya teman-teman, yaitu cowel genjer nyambal pete ya, seperti itu ya teman-teman. Itu aku lagi kruas-kruas, aku petik-petik genjernya dulu ya teman-teman, buat dileup atau direbus ya. Sebelum petik-petik genjernya itu, aku udah nangkringna langsung ya teman-teman, nggong leup genjernya. Nah, itu aku siapkan dulu, aku buka terasinya, terus aku kupas-kupas petenya ya teman-teman. Itu aku beli pete 4 keris itu cuma berapa ya tadi, Rp6.000, karena satu kerisnya itu cuma 1.500 teman-teman. Kayaknya sekarang udah agak murah ya teman-teman harga pete itu, karena sedang musim pete, di mana-mana ada pete. Pokoknya bau pete ya teman-teman. Oke, itu ceritanya sudah sore, saya belum masak teman-teman. Tadi pagi cuma sarapan nasi goreng saja. Nah, itu aku rebus-rebus genjernya ya teman-teman. Gendot, aduh, ngomong genjer be susah banget ya teman-teman. Kita rebus aja sebentar ya teman-teman, jangan terlalu lama embok lodong. Mateng banget ya metune pada baik, ora mateng ya pada baik metune gendot ya teman-teman. Pokoknya keluar masuk gendot teman-teman, masuknya gendot, keluarnya gendot juga, oke? Ada yang sama seperti itu, enggak apa, di daerah saya saja yang seperti itu. Oke, kita lanjut mau masak gesek ya teman-teman. Goreng gesek lengane urung panas, wis dicemplung aja. Gulinya mbet gawe ora padang genah pokoknya. Nah, gue siki wis dibalik-balik, wis mateng teman-teman gesek, kayak gesek cair lah pokoknya, sing enak ya teman-teman. Gendote wis mateng, sambelnya gari diulek-ulek ya teman-teman. Gendote wis mateng pokoknya, terus gari geseknya wis mateng juga, kita nyambel petene ya teman-teman. Aku pakai bumbunya itu sederhana banget ya teman-teman. Brambange siji karo anu tomat, pokoknya karo rasine siji aja, di kapak-kapak nak mentah baik seperti itu ya teman-teman, biar gampang, karena itu sambal dadakan. Oke, nah yang digoreng itu cuma terasinya saja, kita masukkan petenya, kita ulek-ulek seperti itu. Jangan lupa dikasih sasa, jangan lupa dites rasa. Oke, kita aduk-aduk sebentar, kita tes rasa ya teman-teman. Ternyata itu rasanya, aduh, enak sing ora banget, pokoknya enak banget lah, enak pol pokoknya. Sambel wis dadi, gesek wis matang, gendot wis matang, kita lagi sigar-sigar terong batik ya teman-teman. Ternyata itu lagi enak-enaknya, muda sekali teman-teman. Bijinya enggak kelihatan, berarti masih muda, enak, enggak pengar ya teman-teman. Rasanya enggak getir gitu ya teman-teman. Nah, itu aku susun-susun gendotnya sama itunya, apa, terong batiknya teman-teman. Terong batik pokoknya enak, terong coel kayak gitu teman-teman. Gesek, sambel. Nah, nyong gue arep ngeler sega teman-teman, nyong arep langsung nyicipi madang pokoknya. Ora sabar nek ngenteni kongkoan wis selekan kencot banget ini nyong genek buru. Aiyah wis madang aja, pengen madang maning ya teman-teman. Itu aku ler segane. Nah, seperti itu menu makan siang hari ini ya teman-teman. Kita lanjut mau cicip-cicip itu sambelnya yang duh luar biasa enak pol. Wong madang gue menune ora perlu sing enak-enak kayak daging terus ayam endo kayak gue teman-teman, kayak gue tok karo gesek sambel pete bewis enak kayak muter-muter ya teman-teman. Apa maning nek karo daging, nek daging pala blenger teman-teman. Nah, seperti itu bisa menghabiskan nasi beberapa piring kayak gue teman-teman. Tapi nyongan wis mandan war, dadi guli madang mandan akeh. Wis warik madang ya ke jan-jan kayak pokoknya tambah lemu nyong nek mangane kayak gitu terus ya, bisa bolak-balik njiot, bolak-balik tambah kayak gue teman-teman. Coba saja di rumah teman-teman, coba resep Mama Pina yang kali ini pasti bikin nambah nasi. Nah, itu aku sudah cuci tangan, enaknya madangnya karo tangan aja, karo sendok nek madang karo sambal gue, jadi lebih nikmat kayak gue teman-teman, bisa menikmati yang luar biasa. Pokoknya nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan, kayak gue lah teman-teman. Pokoknya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rujaktana wa qina adzabannar. Mantap sekali teman-teman.
teman-teman. Aja kepengin ya teman-teman, nek kepengin yang ngene nang nyung tek dolang arep ada tek dolang apa tek dolang online. Pokoknya teman-teman di rumah jangan lupa makan ya teman-teman, biar siap menghadapi kenyataan hari ini ya, seperti itu ya teman-teman, biar kuat seperti itu, kita bisa jadi banyak tenaga, makan makanan yang sehat pokoknya. Oke, aku lanjut madang enek nonton video nenyong aja terlalu serius ya teman-teman, kita hiburan sambil masak-masak sambil jalan-jalan, pokoknya semuanya dikerjain ya teman-temanku semua, sehat-sehat di rumah, jangan banyak pikiran, pokoknya mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu banyak rezeki yang berkah dan barokah, lancar rezeki nek pokoknya semuanya, amin ya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau mau mencoba masakan Mama Vina, mau mencoba resepnya Mama Vina, silakan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Pokoknya sing apik ditiru, sing elek aja ditiru ya teman-teman. Gue nyong ngomong-ngomong madange ora rampung-rampung teman-teman, nyong wis kesel guling ngecebrek jere bingung arep ngomong apa maning, malah madange urung rampung-rampung, kepriwe si Yurika guli madang jan aja dideleng natok ya diplok kayak gue teman-teman. Alhamdulillah madange wis rampung, tapi ge cuacane panas pol, dadi nyong arep gawe sing seger-seger, sing anyes-anyes ya teman-teman. Teman-teman inget nggak itu aku kemarin petik buah naga di rumah ibu, nah masih sisa dua, aku mau bikin es ya teman-teman, es buah naga putih sing segere muter-muter kayak gue teman-teman. Nah kita kupas-kupas seperti itu, kita belah menjadi empat, kita iris-iris kecil-kecil, kita kasih susu satu bungkus ya teman-teman, lalu kita masukkan gula pasir, kita kasih air secukupnya, kita aduk-aduk seperti itu. Oke wis jadi es teman-teman, kita kasih es batunya ya teman-teman, kita aku kasih satu kotak es batu ya teman-teman, seperti itu biar anyes, pokoknya otake anyes, nek nginum sing anyes-anyes. Oke wetenge wis wareg, gari nginum sing seger-seger dicicipi disi teman-teman, ternyata luar biasa nikmatnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video-video dari Mama Vina, pokoknya doa Mama Vina itu teman-teman di rumah itu selalu sehat dan mendapatkan rezeki yang berkah barokah ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next video.